Hai, aku Woodbin. Selamat datang di YouTube channel aku. Nah. Jadi guys, di video aku kali ini aku bener-bener super seneng banget ya. Seperti judulnya kalian pasti udah tahu, ini adalah review aku menggunakan Sambai Mie di Jenny Acin selama 30 hari. Ini aku pakai yang tester kit ya guys ya. Nah, kalian kalau udah lihat video aku sebelumnya yang mengenai review si Iljani Acin dari Sambai Mie ini, kalian pasti udah tahu kalau aku itu sebenarnya udah pakai ini tapi kemasan yang besar itu kurang lebih selama 3 bulan, tapi satu atau satu setengah bulan lah aku itu berhenti pemakaiannya. Nah, terus aku lanjut pakai lagi ya dengan keempat variannya. Karena yang kemarin itu aku cuman pakai dua guys, cuman pakai sleeping mask sama pakai serum. Nah, terus sekarang ini aku tambahin pakai toner dan gel cream gitu. Nah, sebelumnya aku kasih tahu dulu ya guys, aku itu kalau malam itu pakainya 3 ini ya guys nih. Step pertama ini aku pakai si ini toner. Terus step kedua ini pakai serum. Terus step ketiga ini aku pakai sleeping mask ya. Tuh udah. Segini lah guys. Nah, untuk di siang hari atau di pagi hari gitu ya. Aku itu pakai hanya ini guys, satu aja. Pakai yang gel cream. Kenapa? Karena kalau aku pakai yang ini juga nih, kalau pas sampai sama siang-siangnya ya, merasa aku tuh kayak sayang aja gitu. Berarti kan dia akan lebih cepet habis karena ini dipakai double ya kan, pagi dan siang. Sementara yang ini malam aja, pagi dan siang kan, ya Allah, sorry, siang dan malam maksudnya. Tapi kalau ini kan ini siang gitu, jadi pasti nanti ini akan cepat habis di antara dua ini. Makanya karena kan dua pemakaian ya guys ya, makanya ini aku cuman pakai ini tuh malam aja gitu. Dan ternyata hasilnya bener-bener amazing banget guys. Aku bakal tunjukin, nanti aku bakal kasih tahu video before-nya ya, sebelum aku pakai keempat varian ini, setelah aku berhenti menggunakan dua varian yang sebelumnya yang kemasan besar ya. Lihat, aku lihat ke layar handphone ya guys, sorry. Ini kelihatan nggak? Flek hitam. Nah, masih ada sih guys. Pori-pori udah mengecil. Apalagi jidat, ini susah banget untuk nyerahin jidat aku guys, sumpah. Sampai sekarang pun ini tuh masih kelihatan lebih gelap gitu di antara yang lain. Gak tau kenapa nih jidat aku, entah karena kena matahari gitu pas naik motor atau gimana, karena agak sedikit maju sih jidat aku, enggak sih lapang. Tuh kalian bisa lihat sendiri, mancung-mancungin dikit lah guys. Ini sih yang aku rasain ya, pas setelah pakai ini di malam hari, tiga rangkaian ini di malam hari, itu wow, pas paginya langsung ngaca, melek gitu langsung ngaca, ih gila, bagus banget guys, sumpah. Demi apapun, ini aku nggak di endorse atau nggak sponsor atau apapun ya, ini aku beli sendiri, tapi beneran sebagus itu gitu. Pokoknya ini aku puas banget sama si Sambai Mie ini. Nah, pokoknya ini sih yang agak sulit-sulit sih, si flek hitam ini ya emang agak susah sih. Pakai apapun dari dulu aku nggak pernah berhasil nemuin untuk menghilangkan flek hitam, cuman ini di sini bener-bener memudar guys, nggak sebanyak atau nggak sejelas yang dulu gitu. Oh ya, aku mau ngasih tahu ke kalian juga nih ya, mungkin aku cocok menggunakan si
sambal mie ini, tapi kalian belum tentu cocok ya guys. Jadi cocok di aku belum tentu cocok di kalian ya, cocok di kalian belum tentu cocok di aku, terus ngaruh di aku belum tentu ngaruh di kalian, dan ngaruh di kalian belum tentu ngaruh di aku. Oke, jadi paham ya guys ya. Jadi semoga kalian mengerti. Nah, jadi ini sekarang aku tuh belum pakai ini malam hari ya guys, sekarang aku ngambil videonya. Terus ini aku belum pakai apa-apa, aku cuman pakai alis sama lipstick doang. Nah, ini aku karena aku mau pakein si rangkaian ini semua. Nah, tapi ini karena kapas aku habis ya guys, sorry banget. Makanya ini aku pakainya ya langsung aja deh, enggak usah pakai kapas ya. Pakainya sih nggak banyak-banyak. Ya, irit lah, guys. Sumpah ini kecil-kecil ciamik. Beneran, serius guys. Ini aku agak ngezoom ngepe guys. Pokoknya sampai meresap gitu loh, karena ini harusnya kan pakai kapas gitu ya, di set gitu. Tapi beneran sih ini beneran jadi kenceng banget gitu, enak, kayak kenyal, glowing, parah pokoknya. Cuman sih kendala aku hanya di bagian jidat ini guys, aku ngerasanya tuh masih apa, gelap gitu. Nah, sebelumnya kan pas aku pakai yang gede ya, yang bukan yang tester kit kecil gini, yang aku pakai cuman sleeping mask sama serum, itu oke, bagus juga sama, cuman belum maksimal gitu. Tapi setelah aku pakai 4 jenis ya, 4 rangkaian gitu kan, itu bagus, lebih bagus lagi. Kalau misalnya di siang hari atau di pagi harinya itu aku kasih atau pakein ini juga nih, itu mungkin akan lebih bagus lagi ya hasilnya. Tapi karena di sini aku sayang guys, aku pengen itu habis itu bareng gitu. Nah, itu pas beli lagi ya apa namanya? Ya, pokoknya bareng lah gitu guys habisnya. Oke, ini sih sleeping mask. Ini juara sih si sleeping mask ini, wanginya guys, sumpah. Ih, demen banget ya aku beneran. Wangi banget, sumpah kayak lagi terapi gitu. Oke guys, ini dia hasil aku udah pakai ketiga rangkaian untuk malam hari ya guys ya. Gila guys, mantep banget, sumpah. Tuh, ini sih kamera aku ya memang ada filternya ya sedikit ya guys, cuman ini bener-bener aku pakai yang apa, senatural mungkin ya kameranya, maksudnya nggak ditambahin kayak filter atau percantik gitu, enggak, ini beneran asli real kamera tanpa filter cantik, beneran, sumpah. Tuh ya Allah, sorry goyang guys. Nah, oke, segitu aja guys video aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share video aku ini. Dan di subscribe, serta nyalain tombol loncengnya.